Ajaran aku sopok antar tiaramu. Antar tiaran ku raten kata kocok. Antar tiaramu sopok. Aku patah sekipu semikir. Bakal tak piung Dewi Suprabu. Dewi Suprabu kelem orang. Kelem orang kelem bakal tak piung. Ini cintai maksud. Maksud salah aku betul. Salah. Salah ibu. Kasihan anakku ini. Tidak bisa bermain selayaknya anak-anak yang lain. Ekonomiku semakin terpuruk semenjak istriku meninggal. Dia semakin tidak berurus dan kurang kasih sayang dari seorang ibu. Iya pak. Bapak ini bisa benerin apa enggak sih? Masa setelah saya bawa ke sini enggak makin bener malah makin rusak semuanya? Iya pak, bener pak. Apa? Coba lihat nih, kendor ini. Iya pak, tak perbaiki pak. Bisa cepet gak? Tak usahakan ya pak ya. Cepet pak, ini hujan ini pak. Iya pak, kabar pak. Loh. Waduh. Gak meyakinkan. Sudah. Sabar, Pak. Gak usah. Sabar, Pak. Nyala rusak nih. Apes aku sini. Pantas aja kalau ini bengkel ini sepi. Besok kamu main wayang seperti tadi di ulang tahun anak saya. Ya pak. Ya udah kamu pulang dulu.
Kunci nanti. Aku harus ngawang. Ojo kayak dulian. Ngerti ya lah. Apa sih? Lapo kan itu? Apa yang kamu lakukan, Sep? Hah? Kita ini udah susah. Tambah bikin susah. Mau pikir beli pakai daun? Hah? Maaf, Pak. Saya nggak sengaja. Saya mau buatkan teh untuk Bapak. Kangen ibu. Kapan aku bisa ketemu ibu lagi? Aku teringat waktu ibu mengajariku mengaji. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim. Bapak selalu marah-marah. Aku tidak berani memintanya untuk mengajariku mengaji. Biasa utang gak tau nyau. Loh, saya gak berniat utang, Bu. Malah saya mau melunasi utang-utang Bapak. Biar gak jadi omongan. Ngomong apa, Kon? Pikir aku tekan masih. Ayo, tekan Bapakmu, Kon. Bikin lu apa lagi? Hah? Bikin malu. Bisiknya bikin melu. Maaf, Kak, saya tidak berbuat pula. Malah orang itu yang mulai. Apa? Tadi Asep bilang mau melunasi utang-utang Bapak. Biar gak jadi omongan. Terus? Malah orang itu yang marah. Dapat uang dari mana kamu, he? Kerja, Pak. Untuk apa kerja, he? Buat bantu Bapak. Dan kalau ada sisanya, mau bagusin kuburan ibu.